tiada hak bagi apa-apa keistimewaan kepada dia orang. Tapi kerajaan pusat ada tetapkan istimewaan tetap kepada dia orang. Satu, dia orang boleh tinggal dan kerja di Sabah dan Labuan tetapi tidak boleh pergi Malaya. Tidak boleh diusir balik negara-negara yang asing, yang asal. Dia orang punya tujuan, dia orang mau tinggal sampai sini sampai dia orang mati. Tidak boleh diusir kecuali terlibat dalam hal-hal ada jenayah. Itu tujuan federal. Dia mau meningkatkan penduduk Sabah di Sabah. Lagipun IMM13 ada keistimewaan tambahan. Selepas 15 tahun, dia orang punya kad akan dicop. Ada itu entry permit. Artinya dia orang sudah sah masuk Sabah. Bila dia orang sudah kategorikan sebagai sah masuk Sabah, dia boleh mohon pemerstatin tetap Sabah, PR. Kenapa kerajaan pusat mau buat begitu? Kerajaan UMNO BN mau buat begitu? Kerana dia orang mau tinggal di Sabah selamanya sampai anak-anak cucu dia meningkatkan penduduk Sabah. Balikkan projek IC. 1 million tadi itu di mana pergi? Itulah janji pemegang projek IC. Dr. Mahathir bilang tahun 2012 saya tidak buat projek IC. Saya hanya bagi dia orang yang layak. Dia orang sudah tinggal di Sabah 30-40 tahun, pandai cakap Melayu. Dia orang layak dibagikan ke warga negaraan. Sama juga tahun 57 dia bilang, Tunku Abdul Rahman. Bagikan Indian sama Chinese yang bukan warga negara Melayu. Walaupun dia orang tak pandai cakap Melayu. Ini sini yang orang pandai cakap Melayu. Kenapa tidak, dia bilang. Itu Indian dan Chinese tahun 57. Dia yang mohon ke warga negaraan Melayu. Cakap lahir di India, lahir di China. Dia yang mohon. Dia orang jadi naturalized citizens. Tapi Dr. Mahathir fikir kita tidak pandai tengok perlembagaan, tidak faham. Sabah ini lain. Orang asing masuk Sabah begitu million. Dia orang lahir bukan di Sabah, tapi projek IC bikin dia orang lahir di Sabah. Kalau kau bilang kau lahir di Sabah, bapak mama di orang Sabah, kau lahir di Sabah, kalau kau beli kasih pahamkan orang JPN, kau boleh dapat asing macam kita dulu yang umur tinggi sikit. Ramai kita tidak surat beranak, Pak. Especially orang pendalaman lagi. Sampai ini hari pun ramai orang tidak surat beranak, Pak. Jadi apa macam kau dapat IC selepas Malaysia? Itu mesti boleh pakai sijil akuan. Kau bilang, anak saya begitu-begitu, lahir di kampung mana-mana, inilah bidan siapa-siapa. Ataupun kalau kau sudah tua, mau mohon IC, tapi kau tidak surat beranak, kau salin sijil akuan, ini nama saya lahir di kampung sana, tarik lahiran di sini. Nah, itu mesti ada bapak mama saya cakap, bidan begitu siapa-siapa di kampung. Ataupun yang sudah mati, kau tulis saja yang benar-benar. Jumpa ketua kampung. Ketua kampung patut siasat, kalau benar dia sign. Selepas itu sampai Dio yang sign, bukan Katuan Dio. Sijil akuan dulu. Tapi bila jong buat projek IC kepada orang asing yang lahir bukan di Sabah, gunakan sijil akuan, ramai ketua kampung buta-buta sign. Itulah kamu ketua-ketua adat punya tugas ini. Ada punya langsung belum tulis nama pun buta-buta sign dulu. Saya diberitahu musim projek IC dijalankan dengan melalui ini sijil akuan, ada 60 ketua kampung, ketua adat-adat seluruh Sabah, ada 60 boleh sign ini buta-buta.
Hasna Ibrahim sebagai satu ketua anak negeri Sikong, kasih tahu saya, kasih tahu mahkamah.